masuk untuk masyarakat. Untuk itu kami minta supaya otsus ini harus menyentuh kepada masyarakat, terutama masyarakat bawah, masyarakat kecil, baik mereka yang ada di kampung-kampung, mereka yang ada di kota, semua harus menikmati dan otsus ini, bukan pejabat di atas. Kan banyak yang mengeluh sebab mereka tidak menerima otsus ini dengan baik. Ini kejahatan di Papua ini karena otsus ini tidak mengizinkan mereka. Kalau boleh kami minta kepada pemerintah supaya menyalurkan dana otsus ini harus turun ke masyarakat bawah, sehingga mereka benar-benar menikmati, merasakan bagaimana otsus ini. Dan mereka yang ada di atas, mereka juga berbeda, mereka itu yang menerima penata Asia. Masyarakat kecil ini sama sekali tidak mengerti mereka. Jadi kami minta supaya perlu kita menolak, lihat ke bawah, melayani